Seperti inilah kesibukan para mahasiswa pastry Tristar Institute Kaliwaron, Surabaya yang sedang mengikuti ujian praktek triwulan di kampus Kaliwaron nomor 58-60 Surabaya, Jawa Timur. Ujian kali ini diadakan selama 2 hari dengan tema cake plating atau cake decoration, di mana dalam ujian kali ini semua peserta ujian harus lebih siap dan diwajibkan mengikuti peraturan yang telah disepakati. Di antara peraturan itu adalah para peserta harus mengerjakan bahan tersebut menjadi menu siap saji dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya. Wivan Junior, peserta yang mengikuti ujian, mengatakan sangat senang setelah mengikuti ujian triwulan di kampusnya, serta berharap bisa lebih lancar dalam berkreasi membuat berbagai macam menu dan tepat waktu dalam mengelola sebuah masakan. Perasaannya campur aduk, senang, deg-degan, ya apa ya? Kalau setelah mengikuti ujian itu jadi seneng gitu loh. Ya harus tepat waktu, terus harus apa ya? Produknya juga harus sesuai gitu dengan nama judulnya. Setelah mengikuti ujian itu banyak belajar untuk lebih siap lagi, lebih waktunya lebih pas. Jadi platingnya nggak sampai telat gitu loh, nggak cepet-cepet. Harapannya ya lebih bisa mengatur waktu lagi dan harus berhasil produknya sesuai gitu dengan judulnya, temanya. Valentinus Febrianto yang juga dosen muda ini mengatakan setelah mengikuti ujian, ia berharap anak didiknya bisa dan mampu bersaing di dunia pastry dan dapat mengeluarkan ide-ide baru nantinya. Pada kesempatan kali ini, kita sedang mengadakan ujian praktek ya, ujian praktek cake decoration dan cake plating. Di sini dituntut mahasiswa untuk bisa mengkreasikan cake itu seperti apa. Jadi mereka menciptakan resep sendiri, plating sendiri, dan kedepannya nanti mereka bisa menciptakan menu-menu yang baru di luar sana nanti. Seperti itu. Oke, untuk peraturan tentu kita mempunyai batas waktu ya, disiplin dan juga kebersihan dari produk tersebut. Dan nanti untuk kriteria penilaian kita ada performance, bagaimana dia memperkenalkan produk mereka, terus juga ada rasa dari taste ya, dan juga kreativitas mereka. Tidak sampai di situ saja, peserta harus bisa menerangkan kepada dosen seperti cara mengelola dan bahan apa saja yang digunakan. Dan inilah hasil dari para peserta ujian triwulan kali ini. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Tristar Institute.